Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Turis Channel. Channel terkaya, channel tersukses, channel terkeren nomor 1 di Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial potong rambut bapak-bapak dan potong rambut cepat. Jadi di satu video ini ada dua tutorial teman-teman. Karena saya kalau membuat tutorial durasi hanya 6 menit itu sayang untuk uploadnya, jadi sekalian untuk membuat video yang agak panjang sekalian ya bro ya. Makanya teman-teman saya membuat ini dua, kalau saya bikin satu durasinya hanya 6 menit, jadi makanya dua tutorial, dua model potong rambut bapak dan potong rambut cepat saya gabungkan menjadi satu video ini. Jadi satu video adalah dua model. Jadi teman-teman tonton satu video bisa mendapatkan dua ilmu. Oke teman-teman, untuk tutorialnya ini menggunakan sepatu nomor 1. Oh sorry teman-teman, sepatu nomor 2 teman-teman. Ini menggunakan sepatu nomor 2. Setelah ini menggunakan 0 tipis. Nah, untuk orang-orang segi-segi orang tua ini, apabila teman-teman bukanya di kampung atau di pedesaan, ini biasa saja potongnya biasanya. Makanya agak cepat ya, kalau anak muda agak lama potong rambut bapak-bapak ini. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan berlangganan. Dengan subscribe juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan di saat saya mengupload video. Oke teman-teman, maaf baru kali ini bisa upload lagi. Biasanya saya setiap hari upload, karena kemarin saya sibuk tidak bisa mengupload video, ada acara lain ya teman-teman. Oke teman-teman, bila ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah, atau saran atau kritik. Dan apabila ada kesalahan di saat saya memotong dan tutorial, kesalahan semua tolong diingatkan, karena teman-teman jauh lebih pintar daripada saya. Oke teman-teman, ini untuk atasnya saya menggunakan sepatu nomor 3, tinggal sorong. Kalau potong kayak gini mungkin sekitar 3 menit 4 menit sudah selesai ya teman-teman. Cuman kalau buat tutorial sih sayang, jadi teman-teman tidak dapat untuk intinya gitu loh kalau terlalu cepat. Jadi makanya kalau untuk tutorial itu agak lama, jadi teman-teman paham. Setelah itu kalau teman-teman paham sudah bisa potong, nanti lama-kelamaan dipelajari untuk cara potong rambut cepat agar yang ngantri tidak kelamaan. Kasihan teman-teman pelanggan teman-teman yang ngantri di depan, mereka adalah pelanggan setia. Oke, potong rambut bapak-bapaknya sudah selesai. Setelah ini akan saya berikan lagi tutorial potong rambut cepat seperti tentara gitu loh bro. Oh seperti Tukul Arwana gitu bro kotanya. Oke ini sudah selesai teman-teman, untuk menghabiskan kanan kiri dan belakang, membersihkan bulu-bulu. Nih boso Jawa nih, kalau kata bahasa Jawa itu namanya ulu kalong atau bulu kalong. Mana bro? Nah ini untuk model yang keduanya di tempat lain ya. Ini yang tempat atau outlet yang satunya lagi. Kalau yang tadi di outlet yang kedua, kalau ini yang outlet nomor 1. Oke teman-teman, langsung saya menggunakan sepatu clipper 0 tipis, kosong, tidak usah menggunakan sepatu clipper agar bisa menjadi kotak dan bagus banget teman-teman.
Oke, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga berguna dan bermanfaat tutorial ini. Mungkin melihat tutorial ini hanyalah mereka-mereka yang asli tukang pangkas rambut ya. Mungkin kalau bukan pangkas rambut, ngapain melihat video saya, tidak bermanfaat. Oke, gitu teman-teman. Dan ini pun tutorialnya tutorial untuk kampungan alias desa. Jadi yang memberikan tutorial yang ngoceh-ngoceh ini belum pernah bekerja di barbershop manapun. Hanya langsung buka saja menggunakan ilmu ATM, amati tiru modifikasi, dan juga otodidak. Oke, untuk samping usahakan agak lancip ya, di atasnya kuping itu, di atasnya apa ya, di atasnya jidat, di atasnya alat itu agak lancip agar biar kelihatan seksi gitu bro. Jadi tipis pol untuk kotak, karena ini rambutnya ngembang jadi juga mudah untuk membuat cepaknya. Kalau kecuali rambutnya tidak ngembang, rambutnya tidur, itu agak susah ya teman-teman. Oh sorry, jangan hiraukan dalam suara motor-motor itu, karena saya dekat dengan bengkel, jadi ya biasalah untuk mencoba mesin-mesin pasti di blayer-blayer dengan keras. Oke teman-teman, udah pada separuh perjalanan, yaitu udah pada 60 menit 45, jadi hampir 7 menit, dan durasi dua video ini adalah 12 menit. Oke teman-teman, udah nyimak terus sampai sini dan tanpa skip saya ucapkan terima kasih. Semoga banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dijauhkan dari malapetaka. Oke teman-teman, makasih. Oke teman-teman, bagi yang suka silahkan klik tombol subscribe di bawah yang warna merah, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar setiap saya mengupload video. Oke teman-teman, ini adalah potong rambut cepak ala dukul gitu ya bro ya. Oh ya teman-teman, model potong rambut cepak ini, ini kalau menurut saya ini paling lama motongnya, paling susah, paling lama dipelajari juga. Ini namanya kotak seperti dukul itu bro. Sebenarnya tahapannya yang kanan kiri itu menggunakan 0 dulu, lalu 2, lalu 1. Kalau yang atas saya biasa menggunakan 4, yang di atas unyung-unyung itu 4, lalu tengahnya saya habiskan lagi menggunakan sepatu nomor 3. Kalau misalnya kurang cepat ya saya gunakan lagi dengan sepatu nomor 2. Oke teman-teman, ini sekarang saya menggunakan sepatu nomor 1 untuk meluruskan atau menghilangkan garisnya, atau bisa biasa dibilang gradasi ya. Ini saya habiskan untuk biar kelihatan cepak gitu. Jadi yang tengahnya atas, tengah atas itu menggunakan sepatu nomor 1. Ini saya menggunakan 0 lagi untuk menghilangkan garisnya sampai garisnya tidak kelihatan. Dan ini saya menggunakan sepatu nomor 2. Saya habiskan nomor 2 lagi untuk depannya nomor 3. Jadi teman-teman, apabila teman-teman untuk belajar potong rambut ini cepat, mungkin ada yang bilang mudah, mungkin ada yang bilang susah dan belajarnya agak lama. Kalau menurut saya sendiri pribadi itu agak susah teman-teman, dan juga apa ya, menyesuaikan si pelanggan juga. Kadang mau minta cepak, cepak biasa, minta kotak, kotak yang cepak-cepak banget itu, yang seperti kotak. Jadi agak lama prosesnya, juga agak lama ya bro, karena
kita sering gonta-ganti sepatu. Kalau saya membuat cepak tidak menggunakan, jarang bro saya membuat cepak menggunakan sisir dan clipper langsung, itu jarang membuat kotaknya. Jadi saya memakai ukuran, biasanya depan 4, terus semakin ke belakang 3, ke belakang lagi 2, terus tengahnya 1, kalau minta lebih cepak lagi tengahnya saya kasih botak gitu 0, jadi kelihatan cepak banget. Kayak gini teman-teman, ini kan saya sama pelanggan malah diajari sama pelanggan, ini kurang kotak, ini kurang tipis, ini gitu bro. Jadi si pelanggan ini belum tentu bisa potong, tapi dia sudah bisa mengajari gitu loh bro. Makanya saya juga masih belajar, saya tidak seberapa bisa potong, tapi saya memberikan tutorial barangkali saja berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Tapi video lain masih banyak video yang lebih bagus dan lebih keren kualitasnya. Untuk video saya ini kurang jelas mungkin. Ya bukan mungkin, saya sadar kalau bahwa video saya ini jelek, kurang jelas dan resolusinya pun rendah. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Sudah selesai ya teman-teman. Tidak terasa sambil penjelasan juga sambil mendengarkan where suara sepeda motor sebelah, karena saya mengedit video di dekatnya bengkel. Sorry ya teman-teman kalau terganggu. Ya sudah waktunya untuk mencukur, mengerik. Jadi cepaknya sudah selesai. Model potong rambut bapak-bapak yang pertama dan yang kedua ini yang saya potong adalah model potong rambut cepak. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, bila ada salah saya minta maaf. Salam cukur sedunia.